Hier op Sulawesi is de vleermuis superfood nummer 1. Het vliegende zoogdiertje is zo in trek dat sommige soorten inmiddels met uitsterven worden bedreigd. Gelukkig voor de liefhebber zijn op deze markt vleermuizen nog gewoon volop verkrijgbaar. Hallo Belanda, apa kabar? Saya Jamal, koresponden Metropolis di Indonesia. Orang Minahasa tergila-gila pada makanan super, di antaranya kelelawar. Saat ini saya bersama Sandi, pengusaha restoran, dan akan mengikuti bagaimana kelelawar dinikmati di sini. Ayo Sandi. Ini ada pasar terbesar di Tomohon. Tomohon juga terbesar di Indonesia Timur. Yang dijual di sini apa aja? Banyak. Kayak ini nih babi hutan. Ini nggak diternak. Ini juga banyak yang dijual. Kayak ini nih. Kayak ini tikus. Orang suka makan tikus juga nih di sini nih. Banyak yang jual. Kalau hari Sabtu ada juga kucing. Tapi sekarang lagi nggak tersedia kayaknya. Selain kucing apa lagi? Ada monyet juga ya. Monyet, iya. Selain panik ini ekstrim, susah didapat juga, hatinya tuh bagus. Kalau kita continue makan hatinya, bagus buat penyakit asma. Gitu. Selain itu ada khasiat lain lagi nggak? Kalau khasiat lain, paling buat vitalitas ya. Vitalitas seorang pria. Sendi, ya? Selain kelelawar, orang Minahasa makanan favoritnya apa? Ini nih, anjing. Ini paling favorit nih. Kenapa mereka suka anjing? Karena buat kalau kepercayaan orang-orang sini nih, ini buat nambah vitalitas pria. Selain enak, tambah vitalitas pria. Sandi, makan dulu. Makan. Enak soalnya. Tapi di rumah Sandi melihara anjing? Melihara anjing. Mungkin nggak anjingnya Sandi? Enggak lah. Soalnya udah disayang anjingnya. Ini San, 30 ekor. Oh, 30 ini ya? Ya. Oke, thank you. Kasih bang ya. Yuk. Okay. Dit is Minshu Sulu. Ze is al 19 jaar chef-kok en weet precies hoe je van een vleermuis een lekkere vleermuis maakt. Zo lekker dat het restaurant waar ze werkt elke dag stampvol zit. Agak keras. Masaknya lama. Kalau yang begini cepat. Tapi mau dipanggal, ada yang nggak dimakan. Apa itu? Ini mulutnya, gigi dan kupingnya nggak dimakan. Unikannya ini setelah dipotong, direbus sekitar setengah jam, biar dia empuk makannya, angkat lalu dimasak santan, biar enak. Cerita nggak tante, kalau masak panik itu bumbunya itu apa aja tante? Bumbunya ini bawang putih, bawang merah, ada jahenya, ada juga kunyit. Selain itu? Selain itu ada rempah-rempah, ada daun bawang, ada kemangi, ada serai, daun pondan. Paniki itu bumbunya lebih banyak, tante? Iya, biar bumbunya dia wangi, dia menghilangkan baunya. Vleermuisvlees stinkt. Dat zit zo. Vleermuizen hangen het grootste deel van hun leven op zijn kop. En als je op de kop hangt, poep en plas je veel over jezelf heen. En dat kun je ruiken. Paniki ini baunya agak hamis, tapi rasanya enak. Ada ciri khas tersendiri untuk dimakan. Jadi walaupun baunya agak ada hamis sedikit, tapi untuk orang Minahasa atau Sulawesi Utara ya awet muda atau bilang baking mengencangkan kulit, stamina itu. Seperti kata kelelawar, apa paniki kalau terbang tak pandang lelah, oh, gitu. Nafasnya agak panjang lah kalau. Saya suka paniki karena enak, terus gunanya juga untuk kesehatan banyak, ya. Untuk kulit, untuk pertumbuhan rambut, mengencangkan juga kulit, ya, mencerahkan kulit. Dagingnya lembut, daging paniki lembut, ketika digigit. Nyatu ya langsung bisa ditelan enak.